بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan limpah kurnia rahmatnya masih lagi kita ada umur sampai kepada Ramadan hari yang ke hari yang ke-9 dah malam hari ni maka kita sambungkan lagi apa yang kita ada buat amal ibadat semenjak awal sampai sekarang ni kita apa kita tu sambung jangan lemah semangat jangan kita berhenti tengah jalan kita pergi bersapa besok iaitu sapa kepada malam orang tengok anak bulan malam raya terawih kita puasa kita dan amal-amal ibadat yang kita dah buat qul amantu billah thumma istaqim kata olehmu aku ni beriman Tuhan dan aku nak istiqamah dalam buat amal ibadat siapa kita kena jumpa Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dapat dengar ayat suci al-Quranul Karim yang dibaca oleh Ustaz Amir kita dalam semaya saning Tuhan ada royak beberapa nabi tapi royak secara rekah-rekah lah royak secara rekah-rekah serup-serup hak nabi-nabi tu tak kurang pada limun rasul saning yang dibaca rekah pertama dan rekah yang kedua ada nabi Lut ada nabi Ibrahim samu kepada nak afok kaum samu ni fa nabi soleh fa'a' ni fa' Nabi Hud tu antara lepas tu ada sebut Musa dan Fir'aun sikit saat ni lima ni orang Nabi saat ni serut untuk menjadi pedoman kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ayat yang mungkin kita boleh ambil lah daripada Ustaz Amir dah baca saat ni tu iaitu ayat berkaitan dengan Nabi apa tu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni dia apa ni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana apa? Kerana antaranya dia dipilih sebagai Abul Anbiya, bapak kepada nabi-nabi. Gelaran kepada Nabi Ibrahim ni bapak kepada nabi-nabi. Sebab nabi hak mari lepas pada dia tu semua daripada keturunan dan anak cucu dia. Dabel Nabi Ibrahim ni. Ambil ya Nabi Ismail Ishaq ni sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk bawah keturunan Nabi Ibrahim belaka. Dah tu antara nabi yang debel yang dianggap sebagai bapak kepada para nabi dan rasul. Jadi Nabi Ibrahim saat ni tu dia di apa ni ada malaikat mari duk ziarah dia. Malaikat. Mari duk ziarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk nak royak kepada dia saat ni, berita berita gembira. Berita gembira. Apakah berita gembira yang mana Nabi apa ni? Nabi Ibrahim dapat terima daripada malaikat. Tanya sikit soalan mula-mula. Ada kaudi ke apa hak Nabi Ibrahim tu dapat terima daripada malaikat. Gapo hak orang panggil benda Nabi Ibrahim nak sekali dalam umur hidup dia. Ya kau tu jadi Nabi dah, rasul dah kata. Ya ada lagi benda yang dia nak. Lama dah dia nak. Puluh-puluh tahun. Dia nak benda tu. Siapa masa tu? Tu hewi. Siapa hajak dia? Alhamdulillah. Apa kau beritahu saat ni tu? Allah, terima kasih ya mak kita. Anak. Jadi dia ni nikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni lama. Berpuluh tahun, puluh-puluh tahun tu tak boleh buat anak. Sorry abuk tak boleh. Siapa Siti Sarah ni weh? Kesia kot. Abang dia Nabi Ibrahim kata abang ambil lah. Siti Hajar awak jadi bini. Sebab adik ni berkali tak ada anak dah berkali. Nyok-nyok jadi wasa hati luah situ dia tu. Siti Sarah. Dia tawar Nabi Ibrahim lah. Ambil lah Siti Hajar tu buat bini abang.
Siti Hajar ni hamba ya, eh? Hamba ya. Pak Raja Mesir hadiah dia tu. Maka tak ada apa lah hamba pun. Neh, sekuai-kuainya abang boleh neh anak dengan dia. Boleh. Buat Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar agak eh? Boleh anak sungguh. Boleh anak nama Nabi Ismail. Perkahwin ni enggak ada. Jadi ada lah buat sebanyak dalam hati Siti Sarah ni. Loh, nikah dengan hak muda boleh anak dah. Dengan kita tak boleh lagi anak. Mari aku rasa eh. Nah, gesik lagi. Nah, piyawin Nabi Ibrahim hidup dengan Alik Nenggak gesik lah lah. Nah, kita tak ada anak. Maka akhir sekali Tuhan pun dengan rahmat dia. Tuhan terimanya permintaan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Siti Sarah. Ada anak lama-lama dah tu dah. Maka Tuhan hantar malaikat pergi royak berita baik kata. Nah, royak ke Ibrahim, Tuhan telah nah terima dah doa mu dengan Siti Sarah. Iaitu Tuhan awi seorang anak yatim kamu. Nah, iaitu Nabi Ishaq. Dengar nah anak Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Apabila malaikat sapa kat ni tu dah. Malaikat belum nak ayat berita gembira tu, malaikat mari dalam rupa orang yatim. Nah, ha, pleng rang jadi yatim 45 minit orang for you mari ramah, mari ramah. Maka apabila sapa situ kawe, Nabi Ibrahim mula-mula tak tahu kata malaikat waktu tu. Kalau Nabi Ibrahim tidak tahu kata 45 minit orang mari muhyo tu malaikat. Ya pihak kata tetamu tu apa lah. Mari ziarah dia. Maka dia pun nah royak ke bini dia nak Siti Sarah. Dek, ada tetamu mari tu. Cedelah makin ni Skoda. Kawin ni pun. Alik bini dia pun gaduhlah. Cedel wak makin ni gapo. Kata setengahnya nah dia gis meleh. Dan cepat dia nah. Semelah anak lembu. Bi'ijlan hanis. Nah, sembelih anak lembu. Untuk nak serve kepada tetamu hak mari rumah. Pak makan kalau mau kita makan nasi tengah hari lah. Makan ni beratlah. Bukan sekadar ada akak TO akak sekut dak. Orang panggil ahana. Ahan hak pasal menak. Nah, dengan daging ke apa siap kau. Lepas tu faqarrabahu ilaihim. Nah, Nabi Ibrahim pun halalah. Ni hidang makan ni ke foya 45 hari dah. Lepas tu tak makan foya. Malaikat 45 hari tu tak nak makan tengok makan hidang ni. Ada dia yang musuh ya, Bu. Dah. Bu tak yamuh orang awe jadi wasap lek adalah kerana dak yamuh ni. Hati takutlah. Fa au jasamin hum khifa. Takut, rasa takutlah. Rasa bimbang ke demo ada ni tak molek dengan kita apa. Mari nak nak bunuh kita apa. Biasa itulah lah. Mikir nak molek lah ni. Sebab kalau macam ni ada biar jepuk ambil pun. Hati tu gobal lah. Moga tak kenal atas hidung. Tu dia tak boleh rumah dah 45 orang ni. Kalau dia ya kita mai dengan kita dengan bini kita kat. Set kita nak lawan kan so 5. Nalin. Ya ayam muka pun ya dia beralih lah. Nampak pucat. Maka malaikat kata, "Hei Ibrahim." Malaikat pun. Rasa takut. Tuk kami sebenarnya malaikat. Bukan manusia. Bau tembang. Tak royak dun dulu. Meleh lemu siap ke. Royak. Kami malaikat tak pakai. Malaikat ni, dia tak pakai. Walaupun dia pelang-pelang yang di manusia pun. Dia tak pakai situ. Sampai tu, Tuhan tu tak ada latih malaikat yang di rasul. Tuhan pilih manusia pun kita ni jadi rasul. Mudah kita nak turut buat contoh. Kalaulah malaikat jadi rasul, tak makan, tak minum, tak bining, tak kecing, tak berak, susahlah kita nak turut. Nak patibat payahlah. Sebab pada tuyang ni Nabi, dia makan, dia minum, dia ada bining, dia masuk bilik air. Boleh kita ikut dengan mudah. Tuyang tu patibat hai helai. Kalau malaikat jadi rasul, dia tak jadi tak jadi makan, dia ajar ya. Tak makan baca bismillah dah. Makan tak nak kanan dah. Kebot tu sedih. Nak patibat tak boleh jerak makan. Lepas tu kalau sama masa bini dah. Bini biasa ni dah. Kesedih. Sebab yang malaikat dah bini.
Maka buang Nabi jadi manusia ni patibat dah. Nah nikah dah. Ha pasal ni nikah. Aku nikah dengan Siti Khadijah pasal ni. Ha makan dah pasal ni. Jepuk pasal ni makan dah. Ha ajar sosoh dah. Ni setuju hak Allah Taala pilihnya Nabi daripada kalangan hamba. Nah yang jadi manusia bukan daripada malaikat. Jadi sudah pada nah celoi dah kata pak kami ni malaikat lah weh. Nah maka nah pihak malaikat pun ayat kata hey Ibrahim, nah kami sebenarnya hari ni ada dua tugas hak besar-besar. Nah iaitu yang pertama tugas yang pertama mari tamna tiba kau di ke tan leka sarah atau pakmu akan dapat anak. Ha bau kau di dah. Ya siapa amanah tu hakin kau ya. Mu tak boleh anak namanya Nabi Ishak. Nah dengan sarah tu. Nah Siti Sarah dengar dapur dengar duk kecek. Ha. Nah senyum Siti Sarah. Masya-Allah kata tu hari anak dah dia. Masya-Allah. Saparah ajak-ajak hak dia. Ha ni dah hak saya pasal royak kata dah. Ada kadang-kadang doa hak Nabi Nabi ni dah yang minta nah yang minta learning tu Tuhan terima lepas pada tu 50 tahun pun ada. Antaranya doa orang Nabi Ibrahim ni. Nah, minta yang muda kau nikah mula-mula. Kau umur 30 nikah tu. Nah, minta nak anak ya Allah berilah kepada kami anak. Tu hai kera. Siapa umur 80? Setengah hadis royak. 80, 50 tahun tu hai dok celo deh. Doa hak Nabi Ibrahim minta. Ha, sampai kita umur deh. Kalau baru minta setahun, dua tahun, empat, lima tahun, sobar sikit lagi hak Tuhan kita dah minta tu. Ha, ada. Tengok hak Nabi Ibrahim ni, Tuhan hai. Nah, doa dia tak berap doa, lancar ha sipi pai le. Ha, tak apa. Nah, baru. Ha, tu sampai kita minta. Apa sahaja dah siapa hajat lagi, minta jangan uji. Jangan kata lemah semangat dalam alera, Tuhan dak wida. Jangan. Nah, tengok contoh ada ni. Nah, Nabi lagi tu hai bukan we hari ni lalu. Buah ada juga ha minta 4 we lalu. Tapi ada juga doa-doa Nabi hari ni minta we 50 tahun lepas nak bawa siapa aja. Nah, so. Yang kedua, nah, Ibrahim, kami ada lagi nah berita satu lagi nya. Nah, iaitu kami ni sebenarnya ada setepak lagi kena pergi. Ah, gimana pula dah? Ada setepak lagi ni. Mana? Nak pergi kepada fak kampung hak Nabi Lut. Oh, Nabi Lut Nabi Ibrahim ni lah. Dia panggil Nabi hak Rom semai, dok semai tulah tu. Ha, cuma di kampung lain-lain. Nah, Nabi Ibrahim ni dok di Palestin. Nah, Nabi Lut dok mana dah tepat hak dia dok tu? Hak dia dok peracamkan dakwah dok mana dah Nabi Lut? Memang dah seroyak dah. Ha, mak yoyak dah ni. Seng. Mana Seng? Ada ni. Tadi mai tepi saya. Ya. Dia nak tolong awak wei. Nabi Lut duduk mana Nabi Lut ni? Tu hai hatta yang diperacam di kampung mana? Dah. Dia buat nabi-nabi yang ada peracam tempat ya. Ah, ya ada peracam dah. Lepas tu dia duduk situ dah tak boleh pergi lain dah. Tuhan malaikat tu izin pergi lain. Kalau pergi dari palakkan, kena. Tak tinggal pada dia buat nanti. Kedi. Buat Nabi Yunus. Nabi Yunus kena kedi tu. Kedi lah, uinkan pada dia buat nanti. Tak sen duduk kampung ya, nak pergi apa lain. Kena duduk oleh buruk IKU 40 hari. Tuhan ajar ya. Tak tinggal. Ha, nah, aku tak lengkang mu dari Rasul sini. Mu balik lagi kampung lain. Kena. Ha, aku doa ayat lagi. Apa doa? Ha, Nabi tak boleh. Bancuk mana, tengtang mana dia. Ha, mana weh. Nabi Luk, tu yang pacamkan dia mana? Duk di? Madian. Madian Nabi Syu'ib. Oh, Syu'ib. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Nah, Madyan Nabi Syu'aib. Ha, ayat lagi. Palestin. Palestin ni Nabi Ibrahim dah. Nabi Ibrahim dah. Ya kulaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah Palestin dah. Setepat lagi.
Tepat lagi. Bedung naik awak lah buat tu, dia bisik-bisik tu lah. Ayat lagi bedung. Syria. Syria ni tak ada kena ngolak lagi. Tak ada kena ngolak lagi. Kat-kat dah tu, tapi tak kena ngolak lagi. Nah. Apa dah, terima kasih dah yang cuba dia awak tu. Duknya di nah, kalau learning dah di Jordan. Jordan tu. Nah, Jordan. Nah, Sadu dia panggil Sadu. Nah, tempat hak tu hai balik bumi tu kan. Dead Sea tu. Bahrul Mayyit tu. Nah, ada biasa buat pergi Jordan, anak-anak dengan di Jordan ke. Okay? Nah, ataupun ada ke anak-anak sain dengan di Jordan tu. Dia panggil Dead Sea. Nah, tempat yang Nabi Lut duk peracamkan situ. Lepas tu malaikat tu mari nak turun bala kat fok tu. Nak turun bala. Tak apa fok dia ada buat dosa ke apa? Dosanya mai sama yatim. Tu dosa fok dia. Fok Nabi Lut ni lain pada satunya dosa tak beriman tu he, duk mai sama-sama yatim nikah nah pet chai doi kan. Ni fok tepat fok ramai kita duk buat lo ni tu dah. Ada contoh dah ramai Nabi Lut. Nah, dulu yatim dengan yatim lah ni tino-ngetino lah berapa banyak lagi nah ke lesbian ke apa LGBT ke apa nama. Kalau kena dengan umat dulu lah kena bala berat lah lah. Tapi tak ada arah lah nah, umat Nabi Muhammad SAW ni Nabi kita, nah Nabi Muhammad bersemita yang ni lah, ya Allah mu peracur umat aku supaya dengan peracur umat-umat dulu ya Allah. Walaupun fakir buat dosa gapo pun, walaupun buat dosa berat antara mana pun, jangan peracuh habis. Nabi minta, Tuhan terima Nabi minta. Tuhan wi piah-piah je tu. Sinami gapo tu piah-piah je tu. Nah, 400 ribu mati piah baru dah. Kalau Tuhan ambil habis, lebih pada tu lagi mati. Sebab orang buat dosa dengan Tuhan ni banyak doa. Nah, mungkin 400 ribu datang muka bumi ni. Ni piah-piah je. Wi orang ada lagi tu buat pengajaran buat rian. Aku kena lagi setepak lagi. Dah, iaitu kampung hak Nabi Lut. Dah. Pasal apa itu? Lepas pada yang royak berita baik kepada Nabi Ibrahim, dia pun minta diri nak girah. Nah, sebab ada para kiksa lagi tu. Tu hepok mai ni. Agirah. Salam dengan Nabi Ibrahim. Dah, terima kasih tolong layan molek. Ui. Gi apa kampung Nabi Lut. Eh, sampai situ weh masuk le kampung tu lah. Fok-fok ya fok-fok oi kampung tu. Oh, suka bela-bela. Suka mana? Hari ni boleh nah. Boleh cerai atas baru weh. Fok yo dah. Kalau ada orang atas luar masuk le kampung, nya bugal dia. Nah, kumku dia. Fok ni jahat. Fok nak bunuh. Kalau yang atas luar masuk le kampung, kena. No. Apa yo sok-sok. Ada oh 45 orang. Pak lima orang, yang buat ramak tu manusia biasa. Dia tak kenal atau malaikat pak lima orang. Pak ya, tengok sorot mata yang pesen lah. Haa, hari ni boleh dia baru. Hey. Boleh lawan kong mai leh. Astagfirullah. Tu kawan. Nah, siapa nak malaikat nak bicara ikut demo lah. Dia pergi rumah Nabi Lut. Pergi rumah Nabi Lut. Hey, Lut. Aku ni, nah. Rakyat betul. Pak kami ni malaikat. Lepas tu, tu hai. Hatta kami mari nak peracur fok air kapur mu ni hacur. Hacur bila cik ni. Mati habis ni. Oh, mati habis lah. Sebab kamsang mari dah. Tak boleh pergi tukar kamsang tu. Lepas tu pasal mana? Mu kena tubik. Tubik pada kapur. Mu kena pergi dah. Lagi. Nah, mu sekali orang berimeh dengan mu. Pak lain tu duduk sini lah. Nah, mati sini belakang. Nabi Lut pun boleh panggil lah. Orang yang berimel dengan dia. Anak dia dan sebagainya. Malaikat, orang tak berimel dengan dia antaranya. Isteri dia. Bini dia tak rasa berimel. Ini ada rumah. Tak rasa berimel kotor lelaki. Tak ada arah sungguh. Jadi bini Nabi dah. Tapi tak rasa berimel ikut Nabi kotor lelaki dia. Maka Nabi Lut kata, kalau tak rasa mari dengan Abel lah. Kena bala lah. Rakyat ke bini dia dah. Ya dah ragi lah. Habis gi lah.
ni adik duduk sini lah. Nah, mari bala, mari pun mari lah. Mati sini lah dah adik ni kat. Oh, Nabi duduk pun tak ada roh. Koyak dah dah. Hajak dah tak segi, pergi. Tak tinggal lagi, pergi. Baik. Pergi. Allah. Nah. Maka sapalah bala masa yang malaikat saat ni tu. Nah, mula-mula belum nak balik bumi tu. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kami hatanya hujan batu dulu kepada fok kaum Nabi Lut. Tak hujan batu. Batu suk dengan faja'alna aliyaha safilaha. Kami balik ni hak atas tu ada bawah. Nah, ambil alat atas tu pergi duk bawah mana balik. Nah, tu waktu kita ada rapat di Codel lah ni tu. Nah, asal dia tu kapung ke tu. Lepas tu sebab duk main sama atas, pergi balik bumi jadi satu nah tempat kubur yang paling besar tu. Bawah tu tu ada mayat deh. Beribu-ribu mayat duk bawah tu. Peksi tu deh. Tu makna tempat yang demo lagi jalan ya. Pen berian siapa kiamat. Kata inilah kampung yang deraka dan tak turunnya ajaran yang Tuhan letakkan. Tu sebagai rekasih hari ni deh. Dua apa tu? Dua nabi mereka-reka Ustaz Amir baca saat ni supaya kita dapat pengajaran daripada nabi-nabi tadi. Patu ada ke apa soalan deh? Kita buka soalan sikit. Deh tanya deh empat hari kita ngaji tak apa ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa pun tak ada apa deh. Boleh. Kita ada tabir nak tanya pun. Nah. Bunyi-bunyi kecek apa ya tu. Tapi nak bunyi soalan saya. Ayat derah beki tolong dengar apa tu sapa saya. Oh PK. Mana ni PK apa ya. Allah Akbar, astagfirullah. Hal yang atas tanya boleh-boleh boleh lah. Semua kalau bagi ambil pakar ke rutin lah. Ada apa-apa atas itu. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya. Tak syarat dia belakang, soal dia belakang tu. Chapter kau kat leh mana? Ya. 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 Terima kasih soalan molek mana tu. Dah. Soalannya maknanya Dead Sea tu tempat kena bala. Dah, tempat yang umat Nabi Lut kena bala. Maka Nabi tu dia tak sahlah bagi kita pergi duk ziarah, pergi duk tiau tempat kena bala tu. Kena kedok hak ni. Betul kedok. Memelah. Dalam satu hadis Nabi SAW, nah, Nabi lalunya, lalunya tempat yang mana awak-awak Raja Abrahah nah pernahnya kena lepar nah dengan batu daripada nah api neraka. Qayron Ababil tu. Raja Abrahah kontap chang tu lah mari nak peracur Kaabah tu Tuhan hata burung nah Ababil mari duk lepar batu atas kepala fok yo acur buh habis kalinya tuwe kalinya raja. Maka Nabi tu dah lalu tempat tu tu Nabi suruh cepatkan uta dan kuda nyanyi wak selo-selo suruh jalan lebih banyak. Sebab Nabi kata ini tempat tu orang bala tu hai. Tak patut kita nak mari duk relax ko ni dah. Cepatkan lalu lepas-lepas banyak. Tu supaya hak soalan tanya saat ni dah.
Kerana tempat bala-bala ni, Nabi tidak menggalaklah kita pergi duduk orang panggil duduk. Nah, pergi parkpon relax situ tak macam. Cuma, hak sekadar kata nak pergi tengok kesel buat pengajaran tu, ah boleh lah. Dan sekadar tu boleh. Tapi tidak digalak atau dah. Oh, kita pergi duduk eh. Duduk orang panggil main air dalam deksi eh. Baca sok khabar situ, selfie itu eh. Dah. Eh, sekadar kita tengok, oh ni tempat bala tu eh weh. Ambil pengajaran tu. Sebab saat ni Nabi dah dia cepat-cepat lalu tempat besar tu bala tu dah. Nabi tak sempat hidup jadi duk eh beri apa ni berhenti situ ataupun dia duak gapo-gapo situ sudan hai han hai rewel di situ. Betul lah. Betul lah soalan saat ni tu. Eh yang ana tidak digalak sangatlah kita untuk nak hidup nah pak pon joncai nah tempat-tempat yang timbul kena bala. Cuma sekadar kata pergi tengok di atas dasar kata fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Hendaklah menjala di atas muka bumi tu ha. Pergi tengok kata tempat-tempat yang mana umat-umat dulu kena nah kena bala dan kena azab tu ha. Ada situ boleh ambil wak ambil dalil kata pergi tengok sekadar ambil iktibar tu boleh. Ya, cuma nak duduk nah duduk berhari-hari duduk kawasan tu nah tak samalah. Kita tengok-tengok klik. Nah, tak usah duduk. Nah, buat kita kan banyaklah tempat-tempat bala tu. Nah, Allahu a'lam. Nah. Boleh kalau ada satu soalan lagi. Nah, kalau ada. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Sebab tak selai di diksi tu. Sebabnya leh hak orang duk kaji tu dia ada kham kem pada tele tua pai tu 7 tau. Bo yo kem tu leh. Yo kita kham kem ni bo kita gi duk atas tu tu dia dan naik, dia temo naik kham kem. Supaya kita buat tolong juga leh. Ya jadi ya dan naik kham kem ni ya dan naik. Leh habis tu ya tu lebih masing pada laut kita tamada ni dah. Laut nara laut lain tu 7 tau. Kira. Laut tu masing dah dah. 7 tu lagi. Leh habis tu ya jadi dak ya kapo ni bagi kita pergi tidur atas dia tu dah ya dan naik ya tak selai turun dak. Tu kaji orang nak turun ni lagi ya panggil. Nak turun ni dia. Laut lain seleh dah kali tak ada anak wene. Oh yo ni dok. Yo dan naik. Sebab masa yo tu 7 ganda pada laut Kamada. Allahu a'lam. Juga dia telah. Ya naik telah tu. Telah masa hak dalam air dah tu. Yo naik. Yo dik seleh. Yo dan di masa yo naik. Tersedih tu, tersedih tu dah. Kita dak seleh tu, tersedih tu. Allahu a'lam. Boleh faham tak tu? Ya. Alhamdulillah. Dah. Soalan tu lah ini. Hari ini serati punya khabar dah. Insya-Allah taala dah. Kalau tu aku la kauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.